Halo, saya Baja, panggilannya panjangnya Baja Maiswara. Ini Mowgli. Mowgli udah sekarang umurnya udah 5 tahun ya, udah 5 tahunan. Saya tim dari Dalung BC. Jadi komunitas kembang itu ada AKB juga saya ikut. Mowgli saya take over sebenarnya dari pemain kembang lama, Pak Ketut Adi namanya. Jadi saya take over itu sekitar 2019. Take over 2019. Dari 2019 sampai sekarang udah di markas Dalung. Jadi untuk anis kembang, saya baru mulai bermain anis kembang di 2019. Pas dapat Mowgli, take over dari Ketut, saya bermain kembang. Sebelumnya saya main anis merah. Beberapa, ya lumayan, ada beberapa yang sudah bisa diorbitin. Nah, sekarang tinggal main anis kembang nih. Sejak kapan main burung? Main burung udah dari tahun 2011, 2010 ya. Main burung udah dari 2010. Ya, kenapa senang main anis kembang? Karena santai. Teman-temannya juga solid. Komunitasnya di anis kembang Bali itu solid sekali. Jadi seneng aja mainnya karena kumpul pasti ngopi bareng, ngobrol bareng, itu sih semangatnya. Terus untuk tujuan kedepannya untuk anis kembang gimana sih om tujuannya? Untuk anis kembang sendiri saya harap sih di Bali semakin banyak, komunitasnya semakin besar, anggotanya semakin banyak. Tentunya semakin banyak pemain anis kembang, tentunya lombanya juga semakin banyak. Nah, saya harap sih ke depan anis kembang bisa makin mantap maju di Bali. Karena kalau di Bali sendiri kita tahu anis merah yang utama, tapi anis kembang jangan kalah. Yakin pasti bisa. Ah ya, kalau anis kembang ini ada yang sama dan ada yang beda gitu. Jadi nggak semuanya sama seperti anis merah. Nah, kalau untuk Mowgli ini bagaimana om perawatannya kalau setiap harinya sampai mau ke event lombanya tuh? Ya, Mowgli ini rawatnya simpel sekali. Hariannya itu hanya buah harian. Kalau mau lomba itu H-1 baru kasih jangkrik. Terus pada saat akan lomba itu di hari H kasih cacing. Udah tinggal dimainin aja. Karena dia simpel makanya saya senang banget. Terus Mowgli ini selama pas dibawa nih om ya, selama dari 2019 juara yang paling gagal tuh gimana sih? Di PBI waktu itu Salam Lestari masuk, terus burung terbaik di Cakra, eventnya Cakra, terus burung terbaik di eventnya siapa ya? KHI kalau nggak salah. Beberapa event IO sih sudah ikut. Terus ada tujuan nggak om untuk luar Jawa gitu? Karena kan udah mulai COVID berlalu ya, kan semakin banyak. Apakah ada tujuan ke depan? Ke depan sih tertarik untuk bermain di Jawa, terutama di Blok Timur dan Blok Tengah, sepertinya akan menarik. Mudah-mudahan, didoain. Terus untuk Mowgli, ketika pada saat digantangan juga, yang paling Mowgli suka tuh apa sih yang untuk kayak tembakan gitu, cara bermainnya tuh bagaimana sih yang disukai gitu? Oke, kalau Mowgli ini spesialis power sama materi. Kalau powernya sudah keluar, materi keluar, bisa dijamin kalau dia anteng, yakin juara satu di tangan kalau anteng. Karena kelemahannya hanya nakal, kanan kiri. Tapi kalau power dan materi bisa diadu lah, berani diadu lah. Nah, untuk kedepannya om, kalau tadi kan ada sedikit kata nakal kanan kiri itu berusaha sampai sekarang tuh gimana sih cara ngilangin? Sementara ini cara ngilanginnya saya dengan memberikan cacing dan diumbar di lapangan. Jadi sebelum naik itu kita buka aja di lapangan. Habis itu dia udah turun emosinya karena sudah biasa lihat rame, udah turun, prodong, baru kita naikkan. Sementara sih. Jadi ada kisah menarik. Sekitar bulan lalu itu
Mowgli ini main di acaranya PBI. Di season pertama main tapi nakal. Nah, season kedua kakinya luka. Kakinya berdarah sampai lumayan banyak darahnya. Tapi saya paksa. Akhirnya masuk tiga lah. Di kondisi dia yang sakit itu dia masuk tiga. Terus ya akhirnya istirahat dulu seminggu. Kenapa om kalau bisa luka? Kebetulan ada tangkringannya yang saya belum amplas. Waktu itu kebetulan langsung di ganti tangkringan. Belum sempat tidur di tangkringan semalam. Nah, pas kali nih pertanyaan om. Kalau untuk mobil itu pemilihan tangkringan itu bagaimana sih? Nah, tangkringannya dia harus kayu yang buatan pabrik ya. Jadi harus yang benar-benar halus dan dibakar, karena kalau nggak dibakar seratnya itu kadang masih ada tajam-tajam. Jadi itu aja sih kunci tangkringan. 2019 saya bawa udah lumayan banyak hadirnya. Kalau tertarik untuk ditawar gitu gimana? Ditarik untuk ditawar belum, karena belum dikasih juga. Belum tertarik untuk dijual sebenarnya. Selama megang Mowgli nih om, aku tadi belum tanya ya, kesulitan apa sih yang selama om pegang dari awal 2019 sampai sekarang? Nakalnya itu. Nakalnya, jadi suka gasar, geser. Dia ngeroll tetap, tapi dia sambil geser, karena dia terlalu fighter burungnya. Jadi ada burung yang sedikit menarik untuk dia dilawan, dia akan cari ke sana untuk ngelawan. Tapi dia nggak meletik ya, nggak turun, tapi hanya di tangkringan aja. Kasih saran dong om untuk cicomannya, terutama untuk Mowgli juga, supaya kedepannya lebih semangat lagi lah. Ya, terutama untuk teman-teman kicau, jangan nomor dua kan Anis Kembang, karena Anis Kembang sekarang trennya lagi naik. Harapan saya sih seperti yang tadi, teman-teman kicau mania coba pelihara lah Anis Kembang, karena sangat enak untuk dinikmati baik di untuk rumahan maupun lomba. Untuk teman ngopi di bawah sambil ngopi ngerol, top. Oke deh om, terima kasih om ya, sampai jumpa di siap. Terima kasih. Terima kasih, selesai sudah.
untuk pencurian hati kembang. Setelah ini dipersiapkan Murai Batu kelas BOP. Tolong panitia kursinya disusun ya. Kursinya panitia tolong disusun yang rapi ya. Nanti pemainnya biar duduk di kursi lah ya. Yang tidak menggantang burung untuk Murai Batu, kami mohon silakan di luar tali pembatas. Hani semua nominasi. Nominasi 37, 52, 53, terakhir diambil 4 terbaik, 57. Yo.